Yang bangun dong. Kita lagi honeymoon, kamu tuh bobo mulu sih, yang kamu di mana? Kesian, udah kesian. Good morning guys. Anjay, bule gue sekarang di Bali jadi bule deh. Eh, dia tong, tong lah gue mau orang Bekasi nggak jadi bule deh. Selamat pagi guys. Sekarang ini aku mau room tour villanya karena kemarin kan udah gelap tuh, jadi kayak nggak kelihatan apa-apa gitu. Aku mau room tour villanya dimulai dari bawah dulu aja ya, nggak usah ke kamar-kamar dulu. Alhamdulillah, kita ke bawah. Kita ke kamar papa mama dulu deh. Ntar abis ini kita room tour ya guys. Assalamualaikum. Ya ampun. Lagi ngapain nih bapak ibu? Pindah. Ya, gak ada duitnya om. Kalau pindah ke sini. Enggak, mau coba bawa kontraknya. Ayo. Di atas dulu ya. Iya. Terima kasih dia ya udah ajak ngomong-ngomong sini. Sama-sama. Senang papa. Alhamdulillah, itu. Alhamdulillah. Sekarang papa mama ini ceritanya sambil jadi host ya. Jadi host yang kayak yo what's up bro? Welcome to rekomendasi villa gitu. Jadi orang-orang yang pada di rumah bisa ini bisa ngelihat villa, entar kan dia masukin video jadi orang-orang bisa pada kayak rekomendasi villa di Bali. Kalau maksudnya begini-begini kan kalau host-host gitu. Yo bro, welcome to rekomendasi villa. Hari ini gua ada villa. Enggak begitu juga. Ada gitu. Hari ini gua ada villa yang bener-bener lo semua bisa coba gitu. Ayo kan. Ayo apa? Coba ya. Selamat datang di villaku. Yuk kita sekarang mau ini ngasih tunjukin villanya, bagus banget villanya beneran. Oke, terus? Ya udah, ya udah. Ya jalan ayo. Ini ada kamar Fadil. Ini ada kamar. Kamarnya nyelit. Kamarnya Fadil ini. Tuh di belakang gak diangkat sendirinya. Ada lemari. Ini kamar Fadil nih. Tuh. Gue kalau yang berantakan begini, di kamar dia udah. Tuh. Enggak di sono, enggak di sini, dia gini. Heeh. Di mana-mana sama. Oke, terus. Ya, ke sini lagi. Terus. Ke sini lagi, ada lagi. Tunggu. Berapa kamar, Bu? Berapa nih, Bu? Banyak. Oh. Ada 6. Oh. Nih. Waduh. Nih. Ini kamar Kaisam sama kayak kamar mama ya. Tuh pemandangannya juga langsung laut. Tetanggaan ya kita ya. Emang nggak sering ngobrol pak? Nggak sering ngobrol. Ini ya, baru di sini. Emang tetangganya di sini jarang ngomong atau? Jarang. Jauh tuh yang di sombong. Jangan ditemenin lah kalau tetangga kayak gitu lah. Makanya kemarin dia hajatan gak datang. Kemarin dia apa? Hajatan. Oh. Dia gak datang. Ngomong bapak aja gak ada duit buat nyumbang. Ini ada meja biliarnya. Oh gitu. Kalau mau main bisa nih. Bilangnya banyak kolamnya. Kebanyakan kolam. Ini kolamnya yang ada nih. Jadi bisa buat mandi nih, buat mandi. Di. Bisa mau di kolam. Nah, itu depan. Kolamnya. Ini kolam lagi ada. Nah, kamar mandi nih. Kamar mandi untuk kamar mandi tamu, tamu. Kalau tamu datang kamar mandi sini. Oh iya, kamar tamu. Nah, ini kamar mandi, ini kamar lagi. Kamarnya anak cewek nih. Cewek-cewek. Ini kamar cewek-cewek nih. Kamarnya Dian. Sama Medi langsung tembus ke kolam berenang. Enak banget ini villanya. Gede banget villanya. Gede, enak. Nah ini ini ruang tengahnya tuh, view-nya juga langsung laut. Tuh
Dian tuh lagi mau ngedor. Ya Allah Dian, kan gue lagi liburan Dian, liburan terus dong. Medi. Ini namanya Medi. Ini namanya Medi. Namanya Bagas. Nah, ini dia guys, view-nya tuh. Iya, benar. Nih, view luar tengahnya tuh, lihat enggak? Nih, itu. Nanti sebenarnya balik lagi dia. Nih, silakan, Pak. Medi itu kan martabak udah 2 hari. Iya, Medi. Belum, masih enak, Om. Kamu mau pesan apa, Om? Insyaallah bakal makan. Mau pesan apa, Papa? 8. Itu? Jadi sarapan. Tadi dulu, saya mau ini dulu. Masih hidup, bilas saya dulu. Kalau habis berenang, kita bilas di sini. Kalau bilas di kamar mandi gak boleh? Kan nanti kotor bilas saya nanti, jangan dong. Ah, iya. Kalau langsung itu dikenain denda. Oh, ini buat mandi itu. Ini. Tuh, keren kan? Ini yang Kazi nih, bilang ini nih. Apa? Yang air panas. Iya, namanya apa? Kazi. Iya, air panas Kazi. Kazi. Buat air panas rendam gitu orang gitu. Jadi kalau berenang habis rendam pakai air panas gitu ke sini tuh lihat laut pemandangannya keren banget. Coba di sini. Papa mama di sini. Masyaallah indahnya. Iya. Masyaallah indah. Banget ya. Nah, ini di bawahnya dia ada lagi, guys. Jadi lewat tangga sini di bawah ada lagi. Ini ada kamarnya Dila. Cuman kayaknya Dila lagi mandi atau gimana takutnya. Nih, Dila kamarnya di sini. Tuh di sini ada kamar lagi satu. View-nya juga langsung ke laut. Sama di sini ada. Nah, di sini ada teaternya tuh. Lengkap deh sama sound system-nya. Bahkan kalau udah kan nonton suka capek banget nih ketiduran. Nah, bisa tidur deh di sini. Tapi spray-nya amburadul, pasang sendiri. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sekarang aku mau makan dan siap-siap dulu. Woi, udah pada siap nih naik helikopter. Mama udah siap, Ma? Udah, alhamdulillah. Mama udah siap. Tadi bisa minta beneran ngomong, bisa minta sama pilotnya mau yang biasa aja atau yang seru. Kalau yang seru ntar dia gini-gini. Oh enggak. Beneran. Enggak mau. Tapi tadi guys, beneran aku enggak bohong. Helikopternya tuh lewat di sini dan aku lihat ada ijo-ijonya gitu loh. Itu kita nih. Ah, nih papa dengerin sama mama. Pas lu mau ke Bali, lu bilang, kenapa? Masih berasa ngambang ya? Jadi katanya, apa namanya, kan bilang sama Kak Maharani. Kak Maharani, pengen ngajakin papa mama naik helikopter. Oh iya, boleh, kata gitu. Langsung dibilang makasih sama Kak Maharani. Yang bener dong. Mbak Maharani, makasih banyak udah kasih saya sama istri saya naik pesawat apa helikopternya. Wede. Ma. Halo Mbak Maharani, terima kasih atas kebaikannya. Wede, gaya banget dah, bener-bener. Sama, makasih banyak-banyak makasih atas kebaikannya. Nanti kalau Jakarta makan-makan. Iya, diajak makan-makan. Ya udah. Kalau Kamarani ke Jakarta diajak makan-makan ya. Oke, siap. Sore pagi. Apa? Sore pagi. Pagi sore. Iya. Nah, ini dia. Kita bahkan sampai dijemput sama Pak Ari. Halo Pak Ari. Halo. Ini kita dijemput pakai mobil Kamarani, guys. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Kamarani. Wih, welcome to Fly Bali. Silakan. Halo, Kak. Halo. Papa, Mama, silakan. Widi. Nah, ini dia. Halo. Udah pernah. Oh, udah ya. Selamat datang di Urbana. Halo. Selamat datang di Urbana, Kak Fadila. Iya, halo. Wah, Arabi. Halo Arabi. Ya, nanti dijelasin cara naiknya gimana. Turunnya? Turunnya kan ada pilotnya. Kalau naik kan nggak mungkin pilotnya naikin gitu begitu kan nggak mungkin. Turun sendiri. Tuh. Nggak pakai tali kan tuh? Enggak. Turunnya kan nggak pakai tali. Enggak apa-apa kok takut sih. Bener nggak? Apa nggak takut kayaknya? Deh.
ini bookingnya aja susah loh. Iya. Udah dapat kesempatan, gak mau naik. Sekarang udah full. Bener. Oh, ini baru helikopter. Baru, ini Bell 505 Jet Ranger X. Lebih tuh, gede. Masya Allah. Yuk, kita safety briefing dulu. Bener-bener ya. Nih, Kak Maharani. Bagus banget. The best emang, Mbak Maharani. Ntar kita pinjamannya ke Jakarta. Helikopternya. Boleh juga. Maaf, tangan kiri. Iya, gak apa-apa. Nih, ya. Nanti kita ada safety-nya tuh diajarin, nih dikasih tahu nanti. Ini jangan cerewet nih. Ini anak mau naik helikopter tuh, lagi di Bali anak. Oh, pamer sama temennya. Enggak tuh helikopter tuh. Ya. Ntar mungkin insya Allah nyampe Jati Asih nih habis maghrib deh. Oh, pas turun takut itu ya? Oh iya. Cari ikan ya. Halo, Cap. Halo, selamat siang kakak. Silakan. Ini. Pak. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Gimana? Udah siap, Pak? Udah. Hah? Tangannya masih di sini. Udah. Lagi. Iya. Alhamdulillah. Aku omongin apa yang pilot omongin ya guys ya. Alhamdulillah hari ini cuaca bagus, bagus, angin aman, cocok banget buat foto-foto. Kan kalian gak bisa dengar soalnya dari sini guys. Jadi kita ngomongnya tuh dari sini nih. Nanti Papa denger aku ngomong, Mama denger aku ngomong. Nah kaptennya juga denger aku ngomong. Kapten namanya siapa kap? Kapten Ditri guys. Ada kakak, ada Ibnu, sama Faiz. Seru nggak? Seru banget. Hah? Takut nggak? Enggak. Hah? Enggak. Iya. Kakak yang takut. Seru nggak? Seru. Hah? Terima kasih. Seru nggak, Is? Banget. Hah? Banget. Lu seru nggak, Nu? Alhamdulillah, naik helikopter, Ibu. Bagus, bagus. Cuman gila, bagus. Gadai tadi. Om benar-benar berhenti. Tadi mau pilot kita. Oh, iya. Dua kali mau. Oke, gimana udah? Udah mantap. Oke. Bagus banget. Sekarang kita mau makan siang. Nih, tuh ya ruang tunggunya nih Urban Air. Kalian lihat ya. Tuh. Nanti kalau misalnya kalian kesini kalian bisa foto bareng sama Raffi Ahmad. Keinjek. Maaf.
Nih, ini informasi buat kalian kalau misalnya kalian mau naik Urban Air ya. Ini tadi aku yang 12 menit itu harganya 5.500, tapi untuk 4 orang. Jadi kalian bisa patungan sama teman-teman. Dadah, makasih ya. Bye bye. Insya Allah, bye bye. Salam buat Kak Maharani ya. Nah ini kita mau makan di sawah guys. Kita makan di sawah. Ada anjing. Ada anjing. Aduh, sambil nunggu si mobil kedua buat datang juga, kita makan dulu ya guys. Sekarang saatnya kita makan dulu. Di saat semua lapar, saya dikacangin, mari kita makan. Oke, sekarang kita mau pantai. Kita mau ke pantai. Kita mau lihat. Mau setan, say. Mau cari itu bintang laut. Di, kita mau cari. Kita mau cari bule-bule seksi. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi kalau dia seksi kan kita ngeliat-ngeliat juga. Nggak boleh. Terus kita zina mata namanya nggak boleh. Terus kita nunduk gitu. Iya gitu. Oh, awas ya papa ngelirik-ngelirik ini kanan-kanan gitu. Ya kalau depan papa lihat. Itu kan. Gaya banget itu foto-foto. Tiga, lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Sekarang kita mau ke pantainya. Ke pantainya kita turun gini. Naik gondola. Gimana, Bu? Gimana, Pak? Lah, kan ada lagunya. Papa mau apa? Wine atau apa? Duh, copyright gak ya nih lagu? Ini so sweet-nya. Yang satunya di. Kamu di mana? Pacaran. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Lagi makan di pinggir pantai. Habis itu kita mau ke villa lagi. Terus kenapa malu nu mau nikah nu? Sekarang kita mau balik lagi ke villa guys. Ngomong kayak apa kayak dia? Menempel. Iya. Ini kita sekarang udah naik ke atas. Tegang gak pak? Ya, relax, relax. Tuh, tinggi banget guys di atas sana tuh. Tuh, di atas banget. Sekarang mau ke villa dulu, abis itu bersih-bersih segala macam. Nanti lanjut lagi ya guys, bye-bye. Yeay, sekarang kita lagi makan malam. Dibawain makanan sama Bu Tice dan Bu Sasa. Request spesial dari Seminyak. Iya. Keuluarku. Terima kasih Bu Tice. Yang penting Bapak Fadil happy. Terima kasih Bu Tice. Aku punya sop sih. Iya dong. Dan aku dimanapun kalau sama Mama ya, nih selalu dibikinin sop. Karena for me sayur sop is my life. Tapi aku kuahnya doang sih. Aku gak doyan sayuran. Gimana Bu? Udah makan ya? Alhamdulillah. Ini habis berenang ya? Iya. Oh iya. Kenapa enggak mau masuk kamera? So banget artis. Oh, ini security-nya ya? Iya.
jam berapa Pak ini aktivitas ditutup? Bebas di sini. Wah, bebas partai. Oke, balik mau tidur. Dah. Ini udah jam 10, guys. Aku harus ngedit vlog ini karena aku udah enggak tahu lagi dengan diri kalian. Bang, ngomongnya ada mukanya dong. Jadi sekarang aku mau ngedit vlognya dan gak ada part 3. Karena apa? Karena gantian. Sekarang aku nge-update story. Kalau kemarin kan udah 2 kali nge-update vlog. Nah sekarang story. Soalnya aku jadi gak bikin-bikin story. Oke, makasih yang udah nonton.